What's up, school fans? Welcome back to Time Out. Balik bareng gue, Padilla. Kita kembali lagi ke info basket hari ini, edisi 9 April 2022. Time Out, geng. Happy weekend semuanya. Hopefully everybody is enjoying their weekend. Dan mau ngingetin aja, guys, kalau kalian ingin support channel ini dan juga support Time Out, caranya gampang sekali. Kalian bisa nonton video Time Out ini secara full. Jangan di skip-skip sama sekali. Kalau kalian ingin support channel ini lebih jauh lagi, guys, kalian bisa join di my membership program. Itu ada linknya di description box. Ataupun juga kalian bisa ke homepage YouTube channel gue. Bisa klik join dan nanti tinggal ikutin langkah-langkahnya aja. Dan itu harganya sekitar Rp20.000 sebulan. Kalian bisa join our exclusive member only Discord group, di mana kalian nggak bakal ketinggalan berita basket. Jamin semua berita basket dibahas di situ. And of course ada bonus exclusive content juga, di mana bulan ini gue berencana untuk nonton playoff akhir bulan sih, tapi akhir bulan jadi harus bersabar dikit ya. Itu mungkin akan nonton gue pertandingan playoff, jadi itu akan jadi travel for basketball. And of course bulan depan, wah, member gue yang namanya join udah bilang Koroki members only party bulan depan, siap. Ditunggu nanti semuanya join. Okay, ditunggu juga semuanya untuk jadi member channel ini. Really appreciate everybody though. Shout out to all my members dan juga shout out yang sudah setia setiap harinya untuk nonton Time Out. Kalau gitu kita langsung masuk aja ke comment of the day. Comment of the day datang dari Muhammad Shodik yang mengatakan, ngabuburit nyari takjil? Nope. Ngabuburit nonton Time Out? Yes. Thank you so much untuk Muhammad Shodik. And of course semangat semuanya sedang menjalankan ibadah puasa. Semoga pada lancar semua ya. Gak ada yang bolong ya. Amin. Jadi semangat, guys. Semangat semua untuk puasanya. Sisa mungkin pas ini diupload sisa 3 jam lagi ya. Jadi semoga masih pada kuat semua. Amin. Oke, begitu. Shout out untuk Muhammad Shodik for the comment of the day. Kita harap pindah ke segmen favorit gue, yaitu Rock and Roll. Hari ini mau kasih lihat aja di day yang lagi hobi TikTokan kayaknya. Ini dia lagi mau coba niru dance yang lagi viral sekarang di TikTok. Gue gak tahu nama dance-nya apa sih, tapi gue terhibur banget sih pas ngeliat si Dame hampir jatuh kemarin ini pas nyoba dance ini. Dan berikutnya ini LaMelo Ball, gue gak tahu nih selebrasinya gaya apa ini. Cuma gue gak kuat sih, LaMelo is just a goofy kid sih. Kocak parah saya. So, itu adalah Rock and Roll. Karena kita masuk ke Time Out hari ini, fourth quarter Jazz strikes again. Gila sih, udah unggul 17 poin di awal quarter 4, masih kalah ya sama Phoenix Suns dengan skor 111-105. Tapi jujur, gue tadi udah feeling banget sih mereka akan kalah sih, karena kita tahu, yeah, we have seen this movie a couple times already from the Jazz. Phoenix Suns, the best clutch team. Utah Jazz, the worst clutch team. Jadi that's not a good recipe for the Utah Jazz. Dan ini kalau gak salah, kekalahan ketiganya mereka dalam 6 kekalahan terakhir mereka itu, mereka udah unggul 15 plus poin di quarter 4, lalu langsung meltdown. Ini tim sih, aduh, bikin pasti bikin fansnya Jazz juga geleng-geleng kepala sih. Ya, pemainnya Jazz pasti tadi juga nyesel sih. Gue lihat tadi ada beberapa pemain yang trash talk kepada pemainnya Suns, apalagi kepada Mikal Bridges juga. So, pemain Suns dan juga Mikal Bridges langsung kasih tunjuk gimana caranya untuk finish a game. Dan tadi si Mikal Bridges sih juga pop off banget sih di quarter keempat. Jazz di outscore 36-13 di final 12 minutes. Hampir 7 menit tadi Jazz gak nyetak poin sama sekali. So, Mikal Bridges tadi pop off with his offense and defense di quarter keempat. Man, he was locking Donovan Mitchell's ass up, bro. Donovan Mitchell gak berkutik sih dijaga sama Mikal Bridges di hari ini. Dan terakhir tadi of course ada dunk and of course ada N1 layup, di mana si Jay Crowder sadar kamera langsung melet ke arah kamera yang ngakak banget sih menurut gue. And I'm a fan of Mikal Bridges sih sekarang ini sih jujur. He is the best role player in NBA history. Mikal Bridges ini kalau nggak menang Defensive Player of the Year season ini, gue udah nggak ngerti lagi sih. And of course he finished with 18 points. Dan ada fun fact tentang Mikal Bridges hari ini adalah dia selama 4 musim di NBA, dia belum pernah miss satu game pun. Wow, man, that is the new definition of an Iron Man untuk si Mikal Bridges. D-Book, of course, dia juga jago hari ini dengan 33 poin. DeAndre Ayton, 19 points and 10 rebounds. And CP3, man, point guard was doing it in this game. 16 poin dan juga 16 assist. Ini menurut gue timnya Utah Jazz udah broken banget sih. Tadi apalagi si Donovan Mitchell juga ancur banget. Donovan Mitchell itu di quarter keempat bener-bener gak clutch menurut gue. Tapi dia mencoba untuk menggendong timnya, tapi gagal. 0-6 hari ini field goalnya.
I don't think si Donovan Mitchell ini a good leader for his team. Dia harus belajar sih kayak sama mungkin sama Mike Conley ataupun sama siapa lagi veteran mungkin Rudy Gay di timnya untuk you know learn by doing aja sebenarnya gue ataupun juga learn by dari teman-teman ya. Karena gue dia bukan leader yang bagus. I really hope that si Donovan Mitchell ini bisa figure it out. Dia tadi terakhir mukul scoring table keras banget sampai Rudy Gobert kaget. And Jazz juga hari ini nembak 3 poinnya lagi hancur sih, 11 dari 38. Royce O'Neal is struggling, Jordan Clarkson is struggling, Mike Conley juga tadi mainnya gak gitu bagus. So damn man, the Jazz ini tim ekspektasinya untuk orang-orang tinggi. Apalagi main si Rudy Gobert juga baru di interview ya, baru di interview sama ESPN mengatakan bahwa sebenarnya hubungannya dia sama Donovan Mitchell baik-baik. Tapi ini kelihatan sih, ini kelihatan di game kali ini kalau masih Donovan Mitchell doesn't like Rudy Gobert menurut gue sih. Jadi ya yeah, like I said kemarin ini, yeah, I think this team is done man, this is done. Ya yeah, menurut gue yang ketemu sama si Utah Jazz di first round hoki banget sih. Kayaknya udah auto win banget yang ketemu Utah Jazz di first round nantinya. Dan gue gak kebayang di dalam locker roomnya Utah Jazz tadi seperti apa. Gue yakin itu quiet banget. Mungkin bisa dengar suara jangkrik kali itu di locker roomnya Utah Jazz. Pasti gak enak banget. Pasti udah gak enak banget dan gue rasa juga chemistry-nya udah sedikit rusak sih gara-gara kekalahan hari ini. Oke, berikutnya Brooklyn Nets sementara ini naik ke posisi 7 Eastern Conference setelah mengalahkan Cavaliers 118-107. Cavs tadi sempat comeback setelah tertinggal 17 poin tapi di kuarter keempat ball movement-nya Nets menurut gue itu jadi kuncinya untuk kemenangan hari ini. Mereka gak terlalu berharap kepada KD dan Kyrie untuk bisa menyelamatkan mereka selalu. Biasanya kan oper boleh ke KD atau boleh ke Kyrie. Mereka udah one-on-one ISO. Tadi gue suka banget offense-nya si Brooklyn Nets di mana mereka benar-benar muterin bolanya sehingga Drummond bisa nge-score, Seth Curry bisa nge-score, Bruce Brown bisa nge-score. Dan menurut gue ini akan menjadi kuncinya Nets juga nanti bisa sukses di NBA playoff. Dia kalau mereka berharap kepada KD, kepada Kyrie itu biasanya udah pasti kalah sih, biasanya sih seperti itu ya. Jadi gue tadi impress juga dengan Andre Drummond dan juga Bruce Brown di kuarter keempat. Andre Drummond ada satu yang dia nge-drive terus di dunk juga. That was really a big basket juga untuk Brooklyn Nets. And Drummond tuh kayak ngerti aja sih dimana untuk dia berdiri, untuk dimana untuk dia nangkep bola. He was just at the right place at the right time aja sebenernya gue all the time tadi untuk mencetak poin. Dan dampaknya Andrew Drummond dan dampaknya si Seth Curry datang itu udah berasa banget sih menurut gue untuk si Brooklyn Nets juga. Tapi Bruce Brown, man. Bruce Brown, yo, fenomenal banget hari ini. 18 poin, 10 rebound, 8 assist dan juga 4 block shot. He was the star for the Nets hari ini menurut gue. And they will need his hustle. Dan mereka butuh Bruce Brown bisa konsistensi untuk knockdown open 3 point shot. Kalau dia bisa knockdown 3 point shot and hustle dia juga bagus, I think Nets akan punya kesempatan besar kalau mereka ketemu dengan Milwaukee Bucks nanti di first round. Kita semakin dekat sih, semakin dekat untuk rematch itu. Kita semua berharap banget sih di first round. Oh my god, bayang gak sih first rounder dan Nets lawan Bucks. Oh, that's gonna be, gue harap sih 7 games sih, that's gonna be so lit though. We need that for sure. Tapi kayaknya kalau Nets mau menang series tersebut, mereka juga butuh Ben Simmons sekarang. Kita sampai kan gak tahu nih Ben Simmons bisa main atau enggak sih. Gue juga bingung juga. Tapi gue harap sih Ben Simmons akan main karena his defense will be much needed by the Brooklyn Nets. Tapi masih ada satu game lagi sisa untuk Cavs, untuk Nets. Untuk bisa menentukan ranking 7-nya siapa. Tapi gue rasa sih kayaknya akan Nets. Karena Nets akan ketemu Pacers, sedangkan Cavaliers akan ketemu Milwaukee Bucks di game terakhir. Darius Garland hari ini jago banget sih, 31 poin, 12 dari 24. He was the star today. Dan menurut gue Cavaliers itu masih kehilangan banget Jared Allen sih. They need Jared Allen back untuk interior defense-nya mereka sih. Karena Evan Mobley he is good, tapi he needs Jared Allen sih. They need Jared Allen to be good in the playoff nantinya. Dan berikutnya, ada apa nih guys sama Chicago Bulls ya? Tiba-tiba Chicago Bulls culun banget sekarang mainnya ya. Hari mereka dibantai sama Charlotte Hornets di United Center 133-117. Sekarang ini mereka lagi on a 4-game losing streak. Di game ini mereka sempet down 37, down 37 poin man. Sampai dibu sama fansnya mereka sendiri. Yeah man, I don't know what's going on man. Kalo gue lihat sih kayaknya big 3-nya mereka juga lagi hancur banget ya, offensively and defensively. Dan of course yang paling utama adalah defense-nya mereka sih. Mereka kayak gak ada keinginan untuk main defense aja sih.
133 poin main jebolnya, dan udah beberapa kali kok gue lihat pun juga tim-tim tuh selalu nyataknya di atas 115 poin saat melawan Chicago Bulls. Padahal identitinya mereka pertama defense, man. Identitinya mereka pertama defense, dan sekarang mereka kayak agak lupa gitu main defense ya. Dan gue masih gak percaya si Bulls terhancur ini, karena tanggal 25 Februari lalu mereka masih number one in the Eastern Conference. Sekarang mereka udah lock in untuk posisi ke-6. Kayaknya prediksi gue waktu itu posisi 6 sih, kayak di awal season waktu sama Adiani, so I guess I got referred to. Dan ya, gak ada communication di defense si Bulls, katanya Billy Donovan, dan kayaknya gak ada leader aja sih. And this is a bad timing untuk Bulls bisa mainnya sehancur ini, karena playoff is coming next week. Playoff is coming next week, dan mereka tadinya adalah contender, dan gue jagoin mereka untuk masuk NBA Finals, tapi ternyata yeah man, I don't think they're gonna pass by the first round. I don't think so. And on the other hand, LaMelo was balling though today dengan 24 points, 9 assists. Miles Bridges juga added 20 points. Charlotte Hornets ada di posisi 10. I think they're gonna play Atlanta Hawks maybe. I think they're gonna play Atlanta Hawks nantinya di first di play-in tournament. That's gonna be fun. LaMelo against Trae Young to play in tournament. I'm excited for that though. Okay, berita terakhir dari NBA, Obi Toppin. Wah, karir high ini dengan 35 poin. Knicks hari ini menang 114-92 atas Washington Wizards. Man, Obi Toppin is more minutes sih di New York Knicks. Ini anak talented banget menurut gua. Jago sih, menurut gua jago. So hopefully next season he will get a lot more minutes daripada season ini. Okay, berikutnya kita pindah ke berita lokal. Tim nasional Indonesia kita ada berita hari ini, mereka akan try out ke Australia bulan Juni nanti. Gue suka banget sih, tapi arahannya ataupun juga agenda dan juga plannya timnas sekarang ini, Bapak manajer, Bapak Jeremy, menurut gue with his knowledge and with his experience, dia benar-benar kayak create a lot of good plans menurut gue untuk timnas kedepannya ini. Semoga tapi perkembangan mereka akan bagus nantinya dengan plan-plan ini, karena mereka ada dua event besar kan, ada SEA Games, ada FIBA Asia, dan kayaknya ada Asian Games juga nantinya. Tapi of course yang paling dekat SEA Games, dan ini juga ide yang gue suka banget. Mereka itu akan bertanding melawan pemain-pemain asing IBL yang masih ada di Indonesia. Yang memberikan ide itu menurut gue harus naik gaji tuh. Itu ide yang bagus banget, karena kita tahu kalau mereka lawannya tim lokal, walaupun mau lawannya PJ, mau lawannya SM, menurut gue ya tim Nas kita masih terlalu overpower banget. Apalagi nanti kalau ada Marcus Bolden. Marcus Bolden 2 hari lagi harusnya mendarat di Indonesia. Yang mau datang jam 6 sore di Soekarno-Hatta Terminal 3. Itu kalau mau ketemu bisa langsung ke sana. Menurut gue ntar dengan hadirnya Marcus Bolden, timnas kita akan semakin kuat. Jadi ini bagus banget sih kalau ini pemain-pemain asing. Karena pemain-pemain asing of course rata-rata skillsnya di atas pemain kita. Jadi pemain kita mau gak mau harus bisa lebih bagus daripada pemain asing ini untuk bisa menangkan game tersebut. Jadi that's a really good a really good plan untuk bisa improve pas nanti mereka bermain di SEA Games. Karena main di SEA Games itu lawan-lawannya juga jauh-jauh, Vietnam, Thailand, Filipina. Jadi mereka tuh harus tetap ada di peak performance ya. So I like that plan. And of course sebelum FIBA Asia mereka sekarang berencana untuk ke Australia. Australia ini mereka akan bermain melawan tim NBL 1. Tadi gue mikirnya ini NBL, gue udah excited banget, gue lagi nyari nih. Wah ini mana nih lawan Illawarra Hawks nih. Kalau lawan Illawarra Hawks asik juga, ataupun timnya si... Aduh timnya Kai Soto, gue lupa namanya itu. Tapi ternyata, enggak, ini adalah satu level ya. Kayak satu level, satu divisi di bawah NBL. Tapi menurut gue, ini adalah new experience. Kayak Indonesia belum pernah melawan tim Australia seperti ini. Jadi this is gonna be a new experience. Gue yakin akan masih dapat pelajaran yang banyak juga, dan gue yakin ini pemainnya juga levelnya mungkin masih di atas pemain-pemain Indonesia, which is really good. Gue tadi juga baru dapat infonya ini dari grup Discord member gue sih. Kalau nggak ada grup Discord member gue juga nggak akan tahu tentang hal ini. Jadi katanya ini kayak semi pro-nya Australia katanya sih. Jadi gue sih harapkan timnas dengan tryout ke Australia ini juga bisa terus menyerap semua experience dan ilmunya, dan juga semoga bisa makin berkembang dan juga semakin improve aja sih. Karena kita jelas, tapi dengan plan-plan seperti ini kita punya harapan, juga punya ekspektasi pasti naik lagi ya. Jadi kita harapkan juga memang di SEA Games bisa dapat medali perak, lalu di FIBA Asia at least bisa compete. Menurut gue kalau mereka bisa compete aja dengan lawan-lawannya di grupnya mereka itu, menurut gue that's really good aja sih menurut gue sih. Kalau untuk lolos ke 8 besar gue masih bilang agak berat, cuma yang penting bisa compete dan bisa kompetitif aja sih di grup stage mereka. Jadi kita doain aja yang terbaik untuk timnas kita. Gue
excited banget sih. Excited banget apalagi untuk melihat mereka nanti bertanding di SEA Games di bulan Mei nanti. I'm expecting big things from the timnas sih nantinya. Oke, okay, itu dari lokal. Gue tahu sih gue belum bahas ABL sama sekali sih. I'm still waiting for the whole roster sih untuk bahas, karena gue tahu kadang baru si Lurf itu baru kasihnya starting 5-nya doang, gue gak even tahu siapa sisa pemainnya, lalu juga BBM Vikings juga gue belum tahu the whole squad. Gue tunggu dulu sampai the whole roster keluar nanti baru kita bahas. Gue yakin, gue main ada beberapa orang yang request tentang bahas ABL, cuma kayak gue bahas setengah-setengah gitu kurang enak aja sih. Ya kita tunggu aja ntar kalau udah lawan-lawannya juga gue gak tahu rosternya siapa aja gitu, jadi we'll wait, tenang aja, sabar, nanti kita akan bahas, tenang aja, aman, oke. Okay. Oh gitu, kita masuk ke prediksi akhirnya 7 game losing streak gue berakhir hari ini. Nets minus 8 cair hari ini, akhirnya guys. Udah puyeng banget, apalagi tadi Nets ketinggalan dulu, apa sempat ketinggalan lagi. Tapi besok hanya ada 4 game aja, gue bingung sih besok siapa yang masih full squad dan siapa yang udah enggak. Tapi kayaknya Sixers besok harus menang sih lawan Pacers, jadi besok kita pilih Sixers minus 13,5. Semoga aja besok mereka bantai abis sih si Pacers, karena siapa tahu Sixers masih mau kejar posisi ketiga di Eastern Conference. So good luck everybody. Top Styles hari ini kayak pada libur semua, orang-orang yang fotoin sepatu, nggak ada foto sepatu baru, jadi kita akan skip dulu. Kita langsung masuk ke Top Place, kita mulai dengan Darius Garland yang steals the ball and finishes with a pretty reverse layup. Dan berikutnya ini sadis banget si Jalen Green man, pakai turbo ini lompatnya gila sih, ngeblok ya sih. And then dia oper kepada apa, lalu ada Kenyon Martin Jr. on the other end yang ngedang. And of course Giannis terakhir takes it strong to the basket and dunks it on Kelly Olynyk. Oke, play of the day pas banget, gue akan kasih ke Giannis Antetokounmpo, 30 poin, 13 rebound, 8 assist. Bucks hari ini ngalahin Pistons 131-101. Alasan utama gue ngasih ke Giannis karena Giannis ini back to back, ini second day of back to back, dia masih main di Detroit, dan ini lawannya Detroit yang udah gak terlalu ngaruh banget sebenarnya. Gak ada Giannis juga gue yakin menang, tapi dia tetap bermain, gue respect banget sih. Respect banget, ini dia respect kepada penonton yang udah beli tiket, fans-fans yang udah beli tiket yang mau nonton Giannis. Dia respect banget tentang hal tersebut, dia makanya gak mau ngecewain fansnya. Dan ini membuat gue yang memilih dia sebagai player of the day, that is why he is our player of the day. Very respectful banget sih, dan gue sangat respect banget dengan Giannis untuk melakukan hal tersebut. So guys, kita udah di akhir acara, thank you so much guys for tuning in today. Thank you so much for nonton time out-nya secara full. Really appreciate the support everybody. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian yang suka basket. Yo, and have a good weekend everybody, and we'll see you guys again very soon. Peace out.